Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan memberikan video yang kemarin diminta oleh subscriber, yang bagaimana cara memupuk semangka di usia muda dan pupuk apa aja yang kita buat untuk memupuk. Kita simak videonya bersama. Baik teman-teman, inilah pupuk yang sudah kita campur dan sudah kita siapkan. Ini sejenis Ponska dengan mutiara NPK ya. Dan ini gelasnya udah kita siapin. Ini berapa gelas? Berapa gelas sih, Kri? Apa nih? Ini. Dua. Kita kerja, Wes. Kita kerja. Ini. Dua. Gila, Pak Nikol. Kita lihat dulu seberapa. Oh, dua. Loro lebih, loh. Loro lebet. Oh, berarti berarti kita kasih dua gelas dulu. Nah, kita takar dua gelas. Untuk ini usia masih 15 hari ya, 16 hari. Pelan-pelan aja, Mas. Gak usah buru-buru, Mas. Nanti kalau kena kaki lecet loh, Mas. Oke, sip. Oke. Dua gelas per timba. Dan nanti untuk pengocorannya satu gelas per pohon ya, per batang. Ini yang lagi menyebar rabu. Dan ini pasukan perangnya. Di belakang saya ada Mas Agus Wiji apa? Mas Agus Wijaksana ya. Dan ini Bapak Edi Prayoga. Usai dadi orang duwe. Bangga ngoli golek duit rae. Efek corona. Efek markona, Bro. Oke, sip. Oke, teman-teman. Dari subscriber yang minta untuk pemupukan usia muda dikasih berapa? Ini udah kita kasih. Ini diaduk dulu biar sampai larut agar nanti pas dipupukan nggak terlalu ngefek di batang semangkanya. Terlalu keras ya, karena baru dikasih ini. Harusnya kemarin sore. Diaduk dulu sampai larut. Ini juga youtuber yang lagi ini memasang, tapi ini youtuber gaming. Dan kita banyak youtuber di sini, tapi ini youtuber gaming dan saya youtuber pertanian. Jadi sama-sama youtuber tapi beda komunitas. Youtuber gaming, kita ambil wajah-wajah cakepnya yang sangat ideal. Dengan busana hitam dan kalung yang mempesona. Ah, dimasukin malu. Ah, masukin dulu. Topi juga ditutup biar rapat. Aduh. Batuknya mulai agak rawan. Corona, Bro. Mulai berbahaya. Oke, teman-teman, kita lihat nanti ya bagaimana cara menabukannya. Satu batang satu gelas. Coba ditaruh dulu, Mas Bapak Edi. Satu gelas satu. Seperti kita contoh ya. Ini per batang satu gelas. Ini gelasnya atau cangkirnya udah disiapin. Oke. Duh, mulai mau kan jalur tuh, Mas. Oh, gelas timbo nih. Mbok Agus diomongi kok ndelok sik timboe, timboe semongkoe.
Karena lurus siji, iya kan? Lurus siji, kok. Oke. Jauh banget, Mas, dari situ. Mendingan dari sana, Mas. Dari selatan, Mas Agus. Dari selatan, Mas. Kalau merapu, Mas. Jadi saya nanti nyirame enggak muter-muter, Mas. Oh iya. Kok kono, Mas? Oke, mantap, teman-teman. Subscribe, bro. Oke, kita melakukan perabukan dulu, pemupukan dulu ya. Gak usah lah, karena selamanya. Atau akeh. Beh, mantap suaranya, Mas. Oke, ternyata dia malu-malu kucing. Malu-malu, Mas. Malu-malu kucing emang ini kucing. Oke, los, rarus. Oh, positif, Mas Bro, tenang. Ini lihat, dukung lambet tok, Mas. Oke. Ini cara memupukannya. Dan terima kasih buat teman-teman yang masih standby dan masih selalu mendukung, mensupport saya selalu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya biar dapat notif terbaru dari saya, Mas Tajiwai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.